Alright guys, welcome back to my channel guys ya. Gadget TV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kita berada sekarang berada di ID-nya. Ya guys ya. Oke. Sama seperti sebelumnya guys, kita di sini mau mencari Mystic Mestia ya. Oke. Nah, kita langsung aja. Enggak pakai lama, langsung aja gas ya. Oke. Okay. 30 masih belum. 40 juga belum guys ya. 50 juga belum. 60 juga belum. Buset, buset. Ini kayak oke, 70 guys. Sama kayak Bengkeng dan Aimo Mama ini guys ya. Dia dapatnya di 70. Oke. Dan langsung dapat lagi. Nah, sama guys ya. 70 sama 70, 80 langsung dapat. Oke. 90 dapat? Oh, enggak dapat. Oke, 10 ya guys ya. Sama persis guys. 20 ya. 30. 40 kayak sudah by system guys ya. 50 loh. 60 parah guys. 70 lagi guys. Jadi 70 80 oke. Okay. Kita dapat 3 ya. Kita tunggu dapat 2 lagi, mudah-mudahan dapat 2 lagi. 20 30 40 50. Oke. Okay. 10 20 30 40 dapat guys ya. Dapat 5 juga guys ya. Oke, kita langsung aja upgrade dulu. Dapat 5 jadi ya bintang 8 ya guys. Hampir ini jangan guys. Ini kayaknya diternak nih ya. Oke, kita sekarang ke Awakening Road ya. Ke Awakening Road, kita ambil dulu bonus ini. Oke. Oke, ini peti ada yang penuh 700 ya ini ya maksimalnya. Oke. Dan kita lanjut apa nih guys ya, gacain lagi deh guys ya, siapa tahu dapat. Oke, nggak dapat ya guys. Oke, nggak dapat. Terus ini. Oke. Bintang 8. Masukin santuari ya. Oke. How about we play a little game? What do you say? Kita naikin ini. Siapa? Sembarang ini guys. Ledak ya deh. Terus Marshall deh ya. Yang banyak Marshall. Oke.
Diamond, diamond, diamond. Oke. Kita masukin ke wishlist nanti. Oke. Oke, nanti kita bikin, bukan bikin sih. Apa ya? Kita masukin hero-hero yang dibutuhkan, guys ya. Hero-hero yang dibutuhkan, hero-hero yang samping-samping ini nanti-nanti dulu lah. Ya. Nah, kayaknya gini dulu deh. Ya, ur-ur hero tuh kita kasih masuk ya, guys. Kalau di sini kan bisa di-upgrade ya. Jadi yang bisa kepake dulu lah. Nah, ini ya. Oh, ini apa Gavana, Gavana nanti aja nih guys. Saya sih hero-hero yang bisa bantu dapatin damage dulu lah di Minos Trial ya, ataupun oke. Ataupun Shatterwood mode guys. Jadi Mia gitu ya. Restart ya boleh. Tapi jarang ya restart ya. Skip dulu lah. Angela kasih seharusnya sih. Sama Silvana biasanya ya. Oke. Ya. Ini aja lah guys. Nah, sudah oke. Untuk nge-push ini ya nanti saya bisa push sendiri aja sih. Ini jangan sih hell di sini guys. Kadang-kadang kita butuh hell di sini. Ini sudah OP, ada artis Alice sudah OP lah. Sar ini juga nggak usah lah. Kita butuh setup di sini. Kalau di sini saya rasa nah ini boleh lah. Oke, itu aja gas. Kita full aja guys ya, cepat aja ya. Nanti kalau udah mulai mati-mati baru kita ini guys. Kalau udah mulai mati-mati baru kita stop lah. Karena masih pakai mikir itu ngepushnya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ada Alice tuh pedih. Langsung masuk gitu damage-nya. Duh, ini ya kita nacam. Oke, ini ya kelarin cepat ya guys. Oke, yang penting Alice sudah ulti. Mantap. Gas lagi. Aduh, Mia yang mati. Kalau Mia mati itu ya jadi battle-nya agak panjang, guys. Oke, menang. Ulti satu kali, ulti dua kali kelar. Kurang lebih sama kayak Crossell, guys ya, Alice ini. Karena kan mereka area tuh luasnya.
Oke, Ali, Mia, matiin mereka satu-satu. Nice, nice, nice. Lanjut. Oke, oke, dua kali ulti enggak sanggup juga STS-nya bantu heal ya, guys. Lanjut. Oke, masih nge-push tanpa masalah sini. Oke, polis lagi, ulti lagi, kelar. Kayaknya bakal nyangkut di 320 nih guys. Atau enggak 319. Makin mikir nih. Oke, masih bisa. Lanjut. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oh. Oke, di sini kita perlu yang agak tanky nih guys ya, berarti ya. Ya, kemungkinan kita coba Atlas guys. I don't talk to weaklings. Nanti ini kita kesalahan atau tukar sih. Tukar aja deh. Nah, lebih simpel guys. Karena yang tim 2 itu kita andalin hell ya guys.
Oke, okay, nice. Loh, kenapa gini? Oke, okay, tampaknya videonya cukup lah ya guys ya. Itu aja untuk sementara. Jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.